Akhirnya lo punya nyali juga ketemu gua ya. Jangankan cuma elu, satu keluarga lo bawa juga gua berani. Woi, jangan bawa-bawa keluarga gua ya. Lo duluan kan yang bawa-bawa keluarga gua saat mabar tadi. Makanya, kalau gak bisa main jangan sok-sokan ikut mabar. Ah, bacot lu. Berani lu ya. Julip, senyum dong. Males, kenapa sih peranku akhir-akhir ini jadi konyol gini? Kalian kenapa sih siang-siang malah berantem? Dia yang mulai duluan. Lah, kok jadi aku yang disalahin? Udah. Apa kalian lupa kalau sedang berpuasa? Atau jangan-jangan kalian gak puasa ya? Kami puasa kok. Lalu kenapa kalian berantem? Wow, Culap, ternyata kamu keren juga kalau marah. Maaf, jadi kebawa suasana aku. Emang kalau puasa gak boleh marah-marah? Ya, sebisa mungkin ditahanlah amarahnya demi menjalani ibadah puasa. Memang kenapa? Apa bisa batal puasanya? Puasanya sih tidak batal, tapi kesempurnaan atau pahala puasanya jadi berkurang. Benarkah? Ini semua gara-gara lu. Susah-susah gua puasa, jadi gak sempurna pahalanya. Kok malah nyalain gua? Kalau bukan karena lu, gua juga gak bakalan begini. Udah. Lebih baik sekarang kalian fokus menyempurnakan puasa kalian kembali. Emang bisa? Kebetulan kan sudah masuk akhir bulan Ramadan nih. Jadi kalian jangan lupa untuk menunaikan zakat fitrah. Emang apa hubungannya zakat sama menyempurnakan puasa? Menurut para ulama, salah satu keutamaan zakat fitrah adalah untuk menyempurnakan kekurangan atau kekhilafan dalam berpuasa. Oh begitu. Nah, yang kedua ini juga gak kalah penting. Apaan? Kalian kan sudah bertengkar. Itu artinya kalian sudah menzolimi sesama. Jadi kalian harus saling memaafkan biar kehapus dosanya. Lu yang minta maaf duluan. Males, lu aja kali. Udah. Daripada ribet, bareng-bareng aja deh. Maafin gua ya. Nah, gitu dong, cakep. Puasa adalah membentengi diri. Maka bila salah seorang kamu di hari ia berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan teriak-teriak. Dan jika seseorang memakinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa."